Balik lagi di channel saya. Di video kali ini, tepatnya udah ada di depan kalian satu ekor Channel Blue Purcera. Gua rawat dari ukuran 4-5 cm, sekitar 8 bulan ada. Ukurannya sekarang 18 cm. Channel Purcera ini termasuk channel yang dari daerah subtropis. Karakternya cukup lumayan gesit, beda dengan Maru Andrao yang lainnya. Banyaknya pertanyaan yang sering gua baca atau sering gua lihat di forum-forum, "Bang, gimana sih settingan enak buat channel Blue Purcera atau background apa yang pas?" Di sini gua sebaliknya. Gua gak pakai substrat untuk channel Blue Purcera ini. Dari baby memang pakai, dari baby sampai ukuran 10 cm saya pakai substrat. Kayak pasir malang merah, kayak gitu. Pindahin ke tank polosan atau tank tanpa substrat. Yang saya suka dari channel Blue Purcera ini, meskipun gua udah kuras atau gua udah obok-obok, udah ajak main, tingkat stresnya tuh dia lumayan cepat pulih, jadi nggak terlalu rewel kayak ikan-ikan lainnya. Bisa dilihat di video ini, karakternya tuh meskipun dipindah ke tank polos, dia masih tetap karakternya gesit, galak. Mungkin karena dari karakter bawaannya Purcera seperti itu. Channel Purcera punya saya ini, jenis kelaminnya betina. Betina itu cenderung lebih agresif menurut saya. Ciri-ciri untuk kelamin betina atau jantannya itu dilihat dari bentuk kepala. Bentuk kepala jantan lebih cenderung berbentuk huruf U, dan betina lebih cenderung berbentuk huruf V. Bisa juga yang kedua dinilai dari warna dan finnya. Warna jantan tentunya lebih tegas dan finnya lebih panjang mungkin. Kalau yang betina agak sedikit pudar, tapi tergantung treatment dan perawatan dari kecil. Bisa jadi kedua patokan itu meleset. Saya biasanya lihatnya dari anal. Dari anal Blue Purcera, jantan dan betina. Kalau jantan lebih cenderung ada 2 titik. Kalau yang betina lebih cenderung 1 titik gitu. Bisa dilihat di video ini, meskipun gua udah pindahin ke tank polosan, gak ada ngaruh apa-apa sama Blue Purcera ini. Dia masih enjoy-enjoy aja, malah sama-sama aja karakternya, masih galak. Makannya tuh masih ya sama aja sih. Pakan yang saya sering pakai seperti Parrot Premium Blue, udang kayak gitu, udah tongkong sesekali. Ya, kesimpulan dari video ini, meskipun dia udah pindah-pindah kemana, tank apa, tank ini atau pakai substrat dan gak pakai substrat, menurut gua gak ngaruh sama sekali ke mentalnya. Blue Purcera lebih cenderung gesit karakternya. Mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Kita lanjut video nextnya ya.